Dinas Pendidikan Provinsi Jambi mencatat kelulusan siswa SMA negeri di Provinsi Jambi mencapai lebih dari 99% atau terdapat kisaran 100 siswa yang tak lulus pada tahun 2022 ini. Tingkat kelulusan siswa SMA di Provinsi Jambi pada tahun 2022 ini mencapai 99%. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi, Farial Adiputra, menjelaskan tingkat kelulusan SMA tahun ini cukup tinggi. Untuk data kelulusan yang baru masuk yakni SMA karena sudah lama melakukan ujian. Adapun untuk jumlah siswa yang tidak lulus se-Provinsi Jambi sebanyak 100 orang. Siswa yang tidak lulus itu kebanyakan disebabkan tidak mengikuti ujian. Untuk sebaran siswa yang tidak lulus, Farial menyatakan bahwa hampir rata sebarannya di kabupaten kota di Jambi. Adapun untuk indikator kelulusan siswa kelas 12 di SMA negeri seperti telah menyelesaikan program belajar dan juga nilai rapor serta nilai ujian sekolah. Nantinya siswa yang telah dinyatakan lulus ini akan menunggu tahapan menerima ijazah. Jadi tingkat kelulusan ini di SMA-nya ada 99,9%. Artinya cukup bagus ya di tahun ini ya. Memang ada beberapa yang tidak lulus, itu banyak dikarenakan ada yang tidak mengikuti ujian, kebanyakan seperti itu. Ya, kebanyakan mereka memang tidak aktif ke sekolah gitu, makanya guru-gurunya saya tanyakan kenapa bisa seperti itu. Mereka menginformasikan bahwa anak-anak ini sudah beberapa bulan tidak masuk sekolah, mungkin karena ada permasalahan mungkin di rumah atau gimana, kita paham gitu. Seluruh ya rata-rata ada semua ya anak-anak yang tidak lulus di sekolah ini. Cuman tidak banyak, satu sekolah ya, di setiap kabupaten itu. Distrik merencanakan penandatanganan ijazah nanti dapat ditandatangani oleh kepala sekolah definitif dan bukan pelaksana tugas. Di mana tahapan pemetaan kepala sekolah saat ini telah memasuki tahapan akhir pengecekan lapangan oleh tim sel. Rian Cencen, JEK TV, melaporkan.